sah maksud saya, Bu. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sobat WK, beginilah kondisi terkini di Pasar Sentiong Balaraja, Kabupaten Tangerang, pasca dilahap oleh si jago merah pagi tadi yang membuat puluhan kios sembako hangus terbakar, dan saat ini tampak di lokasi puing-puing kebakaran, bahkan ada bawang putih di sana, kemudian ada aneka saus. Memang rata-rata sembako ya yang ada di kios sembako, maksud saya, yang terbakar akibat kebakaran pagi tadi. Dan ya, di sebelah sini dapat dilihat bersama, ini merupakan kios ikan asin, dan terlihat ada di depan itu ada ikan teri, dan di sampingnya ada kios bumbu, juga ada cabe, jagung, dan ini ada sayur mayur ya. Sementara itu di sampingnya lagi itu ada kios telur, bumbu basah maksud saya, Bu. Bumbu basah, ada bumbu kering yang itu terbakar di peristiwa kebakaran pagi tadi, dan ada puluhan, lebih dari 20 kios yang terbakar. Ada minuman kemasan juga. Oke, kita akan mencoba untuk keliling. Memang dari informasi yang diperoleh, kebakaran yang terjadi itu karena korsleting listrik, dan dapat dilihat bagaimana memang kondisi terkini. Ya, sementara saya di bagian dalam di sini juga ikut terkena dampak juga, dan di lokasi memang masih ada bau yang bau abu maksud saya, akibat memang kebakaran yang terjadi di pagi tadi. Kalau dilihat dari kondisinya memang tidak banyak yang bisa diselamatkan oleh para pedagang, karena dari lokasi dapat dilihat bersama bagaimana tumpukan bahan-bahan
dagangan yang hangus terbakar tadi pagi tadi. Sementara ini ada sayur mayur. Ya, sekian laporan dari saya. Raf melaporkan dari Balaraja Kabupaten Tangerang.